lalu negatif dan bahkan flat, baru kan ini naik sedikit. Sebabnya ada oversupply sekitar 40 juta. Sebenarnya anggaran pemerintah untuk infrastruktur sangat besar, susulan. Gerakan masyarakat anti-industri. Jadi kita pun bisa sampaikan ke ibu bahwa ini tempat kita akhirnya dapat kompetensi, Pak. Jadi artinya setiap mobil, setiap yang mau ini bisa datang ke sini dan dapat kompetensi dari kita. Saudara, ini adalah kebanggaan industri tentunya. Ya, ada lembaga sertifikasi kompetensi kemudian pendidikan dan kebudayaan yang membuat program CSR kita bisa berguna bagi masyarakat. Karyawan Indosemen dan Pak, yang tak lupa pula Ketua Asosiasi Otomotif Indonesia yaitu APTO Indonesia, Pak Irwan Putra yang hadir di belakang kami, dan kepada Pak Tunggahan yang berbicara saya sudah berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita dapat datang dan berusaha masalah. Hari ini adalah momen besar bagi lembaga sertifikasi kompetensi otomotif internasional motor, yang mana kami adalah lembaga yang bermitra dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Pengasuhan ini dan Pendidikan Masyarakat. Hal ini kami bekerja sama dengan PTUK yang telah dibentuk dari CSR PT Indosemen. Kepedulian terhadap otomotif dan sepeda motor di Indonesia ini, yang mana banyak masyarakat yang perlu kompetensi. Mungkin saya dapatkan, terima kasih, sukses untuk Indosemen Pramasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.